God bless me, service. Thank you. Yeah, but not yet. No time to argue, ma'am. Amerika Serikat. Mungkin yang langsung terbayang adalah penampilan mereka dalam film-film laga Hollywood. Berbeda dari kepolisian Indonesia, kepolisian di negeri Paman Sam ini menganut sistem terpisah atau masing-masing berdiri sendiri. Dengan pola rekrutmen, karir, dan sistem kerja berbeda, tentu membuat kantor polisi di setiap wilayah memiliki kekhasan tersendiri. Guna mengungkap bagaimana kerja polisi Amerika, tim Cakrawala Kriminal mengikuti patroli mereka di beberapa kota dan melihat seberapa canggih peralatan yang dibawa. Pertama, tim Cakrawala Kriminal mendatangi kantor polisi Prince George County, Maryland, yang tak jauh dari ibu kota negara, Washington, D.C. Di kantor polisi ini ada Sersan Milton Kabla yang sudah siap berpatroli dengan mobil dinasnya. Beragam peralatan tersedia di dalam mobil. Mulai dari kamera pemantau, radio, lampu sorot, hingga laptop lengkap dengan printernya. Namun rupanya ini bukan sembarang laptop. This is our computer assisted dispatching program. Ini komputer yang sudah terinstal dengan program yang dapat menerima informasi dan terus kita update. Kita juga dapat menggunakan komputer ini untuk memeriksa seseorang, SIM-nya, KTP-nya, dan informasi apapun yang dibutuhkan. Lewat komputer ini, saya juga dapat melihat setiap panggilan yang masuk dan kasus-kasus yang masuk. Sersan Kabla berpatroli di kawasan permukiman terlebih dahulu. Menurutnya, kasus yang paling sering ditemukan di tempat ini adalah pencurian. So we try to educate the community. Jadi saya mencoba mendidik warga supaya tidak meninggalkan barang-barang yang mudah terlihat dari luar mobil. Jika memarkirkan kendaraan, terutama di malam hari, keluarkan barang berharga Anda. Jangan tinggalkan alat GPS di kaca depan karena itu merupakan hal yang mudah untuk dicuri. Tinggal memecahkan kaca dan digondol pencuri. Jangan tinggalkan dompet atau tas di dalam mobil. Kemudian Sersan Kabla menerima laporan ada aktivitas mencurigakan di salah satu kawasan permukiman. Mobil patroli pun langsung bergerak ke sana. Hanya dalam hitungan menit, kami sampai ke lokasi kejadian. Ternyata sudah ada sejumlah polisi yang bersiaga, termasuk polisi berpakaian preman. Satu persatu remaja yang ada dalam mobil digeledah polisi. Tak ada yang berani melawan, semuanya menuruti perintah polisi. Kali ini polisi tak menemukan sesuatu hal yang mencurigakan, seperti membawa senjata atau narkoba. Mereka pun akhirnya dilepas. Jadi di kota ini melihat ada mobil parkir dengan 5 orang di dalamnya adalah hal yang tidak biasa. Umumnya warga di sini memarkirkan kendaraannya terus masuk ke rumah. Jadi saya hanya memeriksa untuk memastikan apakah mereka punya alasan kuat untuk berada di sini. Atau mungkin mereka adalah kontraktor yang mengetuk pintu dari rumah ke rumah menawarkan jasa. Itu pun kita verifikasi apakah benar mereka kontraktor dan punya alasan kuat untuk berada di sini. Kita akan segera meminta mereka pergi dari sini. Selama 16 tahun berdinas di kepolisian, banyak suka duka yang dialami Sersan Kabla. Namun ada satu pengalaman yang tak pernah ia lupakan. A couple years ago,
Beberapa tahun lalu ada seorang pria tua mendatangi saya. Dia mengatakan sedang membawa bus berisi penuh anak sekolah. Awalnya saya tidak menyadari dia telah menculik anak-anak dengan bus sekolah. Bukannya mengantar anak sekolah, malah membawanya ke Washington DC dan akhirnya tersesat. Saat dia datang, saya masih belum paham apa yang sebenarnya terjadi. Tapi begitu saya melihat bus sekolah, ternyata bus ini berasal dari Pennsylvania. Segera saya tersadar dia menculik anak-anak sekolah dari Pennsylvania dan berita ini sebelumnya telah tersebar luas di media nasional. Itu momen yang membahagiakan bagi saya. Bagaimana bisa menyatukan kembali anak-anak dengan orang tuanya. Kita tak akan pernah tahu apa yang akan kita hadapi di jalanan seperti yang saya alami waktu itu penculik anak-anak dengan bus sekolah datang begitu saja kepada saya. Meski kepemilikan senjata api adalah legal berdasarkan aturan tertentu, Sersan Kabla mengaku jarang terjadi kasus penembakan di wilayahnya. Kita mencoba mencari tahu apa yang terjadi, siapa yang menembak, kecuali ada yang muncul di rumah sakit dengan luka tembak. Kadangkala mereka sudah tergeletak saat tertembak. Takut. Tentu semuanya takut. Kita hanya bergantung pada pelatihan yang didapat, jadi kita tak sekedar lari ke lokasi penembakan. Kita harus menunggu bantuan dan menyiapkan rencana penyergapan. Tim Cakrawala Kriminal terbang ke Tampa, Florida, Amerika Serikat untuk mengikuti patroli polisi di sana. Hey, my name is Lieutenant Kevin Schulmeister. Nama saya Letnan Kevin Schulmeister. Saya seorang polisi di Tampa, Florida. Tugas saya adalah Komandan Shift Distrik Harian. Diperkirakan ada 50 polisi yang bertugas saat ini, dan saya membawahi dan mengawasi aktivitas mereka. Saya membawa pistol untuk bela diri. Ini adalah pistol Smith & Wesson kaliber 40 MNP. Ada borgol untuk menangkap orang. Saya memiliki 2 magazin untuk pistol. Ini adalah taser gun, senjata kejut listrik 30.000 watt yang memiliki jangkauan sekitar 6,5 meter. Saya juga punya radio yang memantau pergerakan anak buah saya. Saya punya senter jika harus berpatroli dalam keadaan gelap atau kondisi malam. Dan terakhir saya punya semprotan merica yang dapat melumpuhkan seseorang. Saya juga mengenakan rompi anti peluru untuk melindungi tubuh saya jika ada yang menembak. Ini adalah mobil Ford Crown Victoria Interceptor. Mobil ini sangat cepat, lah mobil supervisor, jadi tidak ada logo dan jeruji besi di bagian tengah mobil. Meski demikian, mobil ini dilengkapi dengan sirine dan lampu sorot. Kita punya lampu strobo di sini dan di kursi belakang. Mobil ini juga dilengkapi dengan terminal komputer yang dapat memeriksa identitas seseorang, dengan demikian memastikan kerja kita lebih efisien. Sudah 18 tahun Letnan Kevin jadi polisi. Menurutnya, angka kriminalitas di wilayahnya terus turun dari tahun ke tahun. Menurutnya, sebagai polisi harus cepat merespon laporan yang masuk dari masyarakat. Bahkan di kepolisiannya sudah menerapkan skala prioritas berdasarkan jenis laporan. Saat ada laporan masuk kategori prioritas utama, kita harus tiba di lokasi 8 menit dari sejak ditelepon. Laporan prioritas utama meliputi kasus yang mengancam keselamatan jiwa terkait penggunaan senjata api dan kekerasan lainnya. Prioritas kedua adalah kita harus tiba 12 menit ke lokasi kejadian setelah menerima telepon warga. Kasusnya meliputi kekerasan rumah tangga yang tak mengancam jiwa. Prioritas ketiga adalah jika menerima laporan kasus-kasus seperti pencurian. Tapi tak ada warga yang mau menunggu laporannya direspon setelah berjam-jam. Biasanya polisi akan datang ke lokasi kejadian dalam waktu sejam. Setelah diajak berputar-putar, kondisi jalanan relatif aman. Tak ada laporan kejahatan baik lewat radio maupun laptop.
Selain patroli mobil, tim Cakrawala juga mengikuti patroli polisi bersepeda di Kota Tampa. Ternyata di kota ini ada 200 polisi bersepeda. Di antara mereka terdapat Opsir Elvin Kress dan Opsir Derek Johnson. Peralatan yang dibawa juga tak kalah dengan mobil patroli. Well, this is the 29-inch. Kita menggunakan sepeda gunung 29 inci yang dapat digunakan di berbagai medan. Sepeda ini juga punya sir lampu yang dapat digunakan dalam keadaan gelap. Ini pistol saya, Smith & Wesson M&P. Ini magazin peluru, borgol, senjata kejut listrik dan radio. Berpatroli dengan sepeda sangat tergantung dengan cuaca. Jika cuaca buruk, seperti datang hujan, mereka terpaksa mengandangkan sepedanya di kantor. Namun, ada kelebihan patroli bersepeda jika dibanding patroli dengan kendaraan lain. Ini lebih personal. Dengan bersepeda, kita dapat lebih berinteraksi dengan masyarakat. Dengan demikian, hubungan masyarakat dengan polisi jadi lebih kuat. Begitu pula sebaliknya. Memang, dengan sepeda, kedua polisi ini dapat menjangkau titik-titik yang tak dapat dimasuki kendaraan bermotor seperti taman kota. Saat berpatroli di dalam taman, keduanya dapat menyapa warga yang sedang beristirahat. Namun saat ditanya apakah lebih menyukai patroli bersepeda atau dengan kendaraan bermotor, inilah jawaban mereka. To be honest, I prefer the car. Sejujurnya, saya lebih suka berpatroli dengan mobil dan sepeda sekaligus. Jadi saya dapat memarkirkan mobil patroli di suatu tempat dan kemudian bergerak menggunakan sepeda ke tempat yang tak dapat dijangkau oleh kendaraan lain. Okay. Okay. Someday the Lord will bless you with fiber. God bless me, so good. Thank you. Yeah, but not yet. No time to argue, ma'am. Cakrawala Kriminal melanjutkan perjalanan ke kota Boynton Beach, Florida. Ternyata di sini ada warga Indonesia yang bertugas di kantor kepolisian setempat. Halo, selamat datang di Boynton Beach Police Department. Nama saya Riki Suyono dan saya bekerja di sini sebagai Rekas Tech dan juga sebagai Parking Enforcement Specialist. Saya sudah di sini kerja 14 tahun dan saya asalnya dari Surabaya dan saya besarnya di Jakarta. Selamat datang dan silakan ikuti saya, lihat tugas sehari-hari saya. Oke, okay, let's go! Oke, dan sekarang kita lagi di lobby dan ini di mana tempat orang dari publik datang untuk minta bantuan dari polisi. Orang bangunan datang sini di mana mereka minta bicara dengan salah satu orang di sini dan kita panggil polisinya. Meski sudah belasan tahun bertugas, hingga kini status Riki masih sebagai aparat sipil atau non-sworn officer. Riki enggan masuk Akademi Kepolisian karena harus melepas kewarganegaraan Indonesianya. Kinerja Riki ternyata menuai pujian banyak kalangan. Buktinya pada 2012, Riki dinobatkan sebagai Employee of the Year di kantor polisi ini. Riki terus memantau perkembangan di tanah air. Apalagi Riki adalah adik bungsu politisi dan selebriti terkenal negeri ini, almarhum Haji Mas Said. Yeah, dia itu adalah salah satu kakak saya. Kita papa, which is udah almarhum, dan beda mama. Ya, waktu saya di Indonesia, biarpun kami jarak jauh, tapi hubungan kami dekat. Sebagai Parking Enforcement Officer, Riki diberi kewenangan mengatur lalu lintas
dan menilang kendaraan yang parkir sembarangan. Oke, ini adalah mobil patroli saya. Beda dengan dari mobil patroli saya dengan mobil polisi lain, mereka biasanya ada lampu merah dan biru. Saya cuma ada lampu di atas. Ini adalah lampu sorotan untuk kalau saya kerja malam-malam, biar kami bisa pakai untuk lihat tanda-tanda rambu lalu lintas. Tim Cakrawala Kriminal mengikuti mobil patroli Ricky. Lokasi pertama yang didatangi adalah tempat parkir sebuah pusat perbelanjaan. Menurut Ricky, biasanya banyak ditemukan pelanggaran di tempat ini. Ternyata ada beberapa mobil parkir sembarangan. Umumnya pelanggaran ditemukan di areal parkir khusus di Fabel dan Manula. Bagi yang melanggar, siap-siap saja membayar denda tilang hingga $250 atau sekitar 3 juta rupiah. Sebagai barang bukti di pengadilan, Ricky melengkapi surat tilang dengan sejumlah bukti. Seperti dengan memfoto kendaraan yang parkir sembarangan. Dan bila ada yang protes, setiap ucapan dan tindakannya direkam lewat kamera kecil yang digantung di dada Ricky. Karena itu banyak yang menerima pasrah terkena tilang. Namun ada juga yang ngotot. Seperti perempuan ini yang berkilah. Ibunya ikut belanja tapi pulang duluan. Oke, jadi ibu Anda tidak bersama Anda sekarang bukan? Benar, tapi dia tadi bersama saya dan anak saya di sini. Ma'am, I don't have time for this. Ibu, saya tidak ada waktu untuk ini. Ini orang yang tadi bersama saya dapat menjelaskan ibu saya ada di toko ini. Oke, seperti yang ibu katakan tadi, jika Anda ingin kembali lagi, Anda dapat pergi ke DMV. Di sini bukan tempat untuk berdebat. Ada suatu hal yang ingin saya katakan kepada Anda. Anda dapat jelaskan semuanya ke hakim. Baik, saya akan beritahu hakim. Tapi ini berarti saya harus memperkerjakan seseorang untuk menjaga ibu saya. Dan tambahan biaya $75. Suatu hari Tuhan akan memberkati Anda. Tuhan memberkati saya dengan baik. Iya, tapi tidak kejadian ini. Tidak lagi berdebat ya, Bu. Selamat tinggal. Saya akan berada di pengadilan nanti. Melihat langsung patroli polisi Amerika, memang tak seperti dalam gambaran film-film Hollywood. Tidak setiap hari ada dar-der-dor atau kejar-kejaran dengan penjahat. Namun dengan bekal latihan dan peralatan memadai, mereka sudah siap dengan segala kemungkinan terburuk meski rasa takut tetap membayangi.